udah siap-siap mau naik pesawat. Kita udah di pesawat sama Mama, sama Dindin, sama Erna. Erna sendirian ya? Iya. Biasa banget sendirian. Udah biasa. Pas. Ramai ternyata. Udah sampai hotel, udah check-in, tapi kamarnya belum siap. Akhirnya bisa masuk ke dalam kamar juga, di kamar mandi. Lihat aja kalau tempat sholatnya, Kak. Pakai taksi. Pakai taksi, iya. Coklat dan macam-macam lah, sama. Tapi nggak mungkin lah beli oleh-oleh, Mbak. Kita udah sampai di Alela Cafe punyanya Tante Lilin. Nah, kita udah sampai nih. Nih, Tante Lilin yang punya Alela. Lagi mau diajak makan. Kita mau makan dulu di Alela sama Erna sama Mama. Nah, ini Tante Lilin yang punya. Ini di jalan ke rumah Wak yang sama Tante Lilin juga. Metik jalan. Udah nyampe di rumah Ais, ada Dede Ayah, Dindin, ada Ila. Tuh ada anaknya kan ini, Bakis namanya, baru lihat. Ini adiknya Ayah nih, namanya Wak yang mirip Ayah banget. ANC3 berapa ya? Punya tante baik banget tadi yang punya Alela Cafe dipinjemin mobil dan Dinda nyetir. Dan Tante Lilinnya enggak ikut. Makasih Tante Lilin. Makasih Tante Lilin. Kita lagi lewat. Ini Sungai Kapuas. Sungai Kapuas bawahnya. Di sampingku sebelah tuh. Sungai Kapuas tuh. Nanti aja. Sungai Kapuas. Dua kali nanti belok kiri. Sungainya iya. Kak direkam. Jangan Snapchat dia. Udah nyampe di rumah Ucu. Waktu hamil itu lebih kurus lagi waktu harus lahir. Loh kok kurus sama dia? Iya namanya. Cantik meme. Meme. Hai hai di rumah Ucu sama Om Henry. Meme, halo, aku cinta banget nih. Halo, halo Meme. Nama aku, siapa namanya? Ahza. Hai, Dede Meme-nya lagi bobo. Lagi mau makan, tiba-tiba memenya bangun. Kebangun ti kamu? Kebangun ti kamu? Good night Pontianak. Kali ini nginep di hotel, nggak connecting room sama Mama karena nggak ada kamarnya connecting, jadi berdua doang sama Dini.